guru itu misalnya seperti saya seorang guru bahasa Inggris itu dia tidak menakutkan dan tidak kemudian apa saja tahapan dalam kegiatan tadi? Kegiatan tadi dimulai dari permainan ya, agar ya ternyata kita bersama membuat kelompok untuk mencari solusi dari masalah yang sudah ada. Jadi intinya adalah mencari permasalahan dan di situ tentang waktu terhadap sebagai JGP setelah menuliskan permasalahan yang terjadi pada kami, kami sedikit merasa Bapak itu diwajibkan kata kuncinya dikatakan sebagai yang legal alias resmi. Ketika nanti Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita udah ngomong agak di dalam agak di depan. Bapak Ibu pada model 1.3 itu sudah diajak berbicara belajar tentang visi. Nah, menurut Bapak kira-kira apa peran Bapak dalam membuat komunitas praktisi ini? Kira-kira mungkin ada yang salah satu atau dua, monggo silakan. Mencari nilai sumber yang relevan dan terkait kebutuhan belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru sebagai sumber belajar, peran guru sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mendampingi yang ketiga, peran guru penggerak yang ketiga yaitu mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar. Jadi di sini dengan cara yang pertama itu memberikan semangat agar guru atau rekan sejawat dapat mengaplikasikan hasil kegiatan itu di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua sejawat untuk cara peran guru penggerak dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan. Yang pertama mencatat cara guru teman sejawat mereka mengajar di kelas. Bisa dipanggil Bu Okta Pak, kami dari SMA N3 Sampang. Baik, kami mau menambahkan terkait peran guru penggerak di poin ketiga dan keempat. Tadi sudah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Swatun. Kami hanya menambahkan, jadi di sini di poin mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Jadi kalau kita berbicara mencari narasumber, berarti karena narasumber itu nanti yang akan menjadi fasilitator penyampaian materi. Kemudian dari segi siswanya, bagaimana proses pengendalian siswanya, kemudian dari evaluasinya itu seperti apa, di situ kita carikan solusi bersama. Secara kompetensi, ketika dia itu memiliki sertifikat seperti TOP ya, ataupun dia pernah mengikuti pelatihan yang dibutuhkan dalam seminar itu, maka saya jadi anggota, tidak tahu di mana tempat kantornya.